di antara Ebi Bima dan Avan Jakarta Barat. Siapa yang akan menemani Sri Devi menjadi grand finalis Dangdut Akademi 5? Dan siapa yang akan menjadi juara ketiga Dangdut Akademi 5? Penerima polling lebih tinggi di antara mereka berdua, dia akan menjadi grand finalis kedua. Sementara penerima polling lebih rendah di antara mereka berdua, dia kita nobatkan menjadi juara ketiga Dangdut Akademi 5 Indonesia. Izinkan kami untuk mulai hitungan mundur. 3, 2, ayo para pendukung teriakkan jagoan Anda. Apakah Ebi Bima yang akan menjadi grand finalis? Atau Avan Jakarta Barat yang akan menemani Sri Devi di grand final? 2, 3, Bima mana suaranya? Jakarta Barat mana semangatnya? Pemirsa, melihat tadi bagaimana beberapa kali polling kami buka, tentunya tidak bisa diprediksi siapakah yang akan berada di urutan ketiga dan kedua. Siapakah di antara Ebi dan juga Avan yang akan menjadi grand finalis menemani Sri Devi? Dan siapa pula yang akan menjadi juara tiga? Semua pendukung berdebat, harap-harap cemas. Kami mengerti bagaimana yang Anda rasakan. Kami paham betul bagaimana keinginan Anda. Tapi semua telah kami serahkan kepada Anda pemirsa yang telah mendukung mereka melalui vote, baik dari Lazada maupun SMS. Dan itu semua kami serahkan kepada Anda. Studio 5 Indonesia, mana suaranya? Sekali lagi, mana suara untuk Ebi Bima? Mana semangat untuk Apa Jakarta Barat? Grand finalis kedua. Dan sekaligus juara ketiga Dangdut Akademi 5. Selamat untuk 1, Ebi, kamu grand finalis. Avan, selamat kamu juara 3 Dangdut Akademi 5. Dan inilah hasilnya pemirsa. Sri Devi dan Avan, dan Sri Devi dan Ebi menjadi grand finalis di grand final Dangdut Akademi 5. Sementara Avan Jakarta Barat menjadi juara ketiga di Dangdut Akademi 5. Malam hari ini lahirlah bintang dangdut masa depan, juara ketiga Dangdut Akademi 5. Selamat untuk Avan Jakarta Barat. Kami ucapkan selamat juga untuk Sri Devi dan Ebi yang masih harus berjuang di grand final Dangdut Akademi 5. Baik pemirsa, ini dia hasilnya. Sri Devi Prabu Muli di urutan pertama 34,31%. Ebi Bima tipis di 34,12%, sementara Avan di urutan terakhir dengan 31,57%. Oke.